Ini dia Andy. Anda belum kesini ya? Saya sudah duluan, Andy. Gila. Andy ya, jangan. Saya sudah duluan. Harus cium tangan saya. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, video kali ini tuh sebenarnya saya gak mau mereaksi ini cuy. Saya gak mau gitu ya. Saya kayak apa ya, sakit hati gitu ya, tengok video ini gitu ya. Melihat keseruan teman-teman kita yang jalan-jalan ke Malaysia, Anton dengan Fikri, aduh, saya kayak gimana, kayak hidupnya nggak tenang gitu ya, selama dia ada di Malaysia gitu. Saya kayak rasa ingin terbang ke sana juga secepatnya gitu ya. Nah, apalagi mereaksi video-video mereka cuy. Selama mereka ada di Malaysia, saya nggak pernah mereaksi video mereka cuy. Tapi saya pernah beberapa tengok live dari Fikri gitu ya. Dan kali ini saya nggak tahu, tiba-tiba banyak aja yang komentar di video saya sebelumnya waktu saya mereaksi ini apa warung sepatu. Banyak teman-teman yang menyuruh saya untuk mereaksi video Anton yang datang ke rumah. Aduh, nyebutnya aja itu kayak apa ya? Saya kayak sakit hati gitu cuy. Dia, Anton dengan Fikri lebih dahulu datang ke sana gitu, tengok rumah idola saya ketimbang saya pribadi gitu ya. Aduh. Tapi tak apalah cuy ya, tak apalah, demi korang juga, karena nggak enak juga banyak yang request nggak dikabulkan gitu ya. Tapi di sini saya cakap ya, saya tak mengejar view di sini cuy. Saya benar-benar ingin mengabulkan permintaan korang. Yang tadinya video ini tuh sebenarnya ada di channel yang satu, NDGR. Tapi karena peminatnya itu yang minta itu banyak di NDTK, jadi saya buat di sini cuy. Oke cuy, nggak usah berlama-lama lagi cuy ya. Langsung aja kita lihat di sini ya, video dari Anton ya. Yang mana nama channelnya itu adalah Indo React Vlog ya. Jadi khusus untuk vlog di sini cuy. Jadi korang tak usah subscribe lah ya. Jangan di subscribe. Jangan di subscribe. Enggak. Saya bercanda cuy. Saya bercanda. Bantu support lah ya teman saya ini cuy, Anton ini. Dia sudah bela-belain gitu ya, datang ke Malaysia, mereview beberapa tempat yang mungkin aduh, kalau dilihat sakit hati gitu cuy ya. Oke, langsung aja ya kita tengok video dari Indo React Vlog. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Boom. Ini dia, okay. Andy, Anda belum kesini ya? Saya sudah duluan, Andy. Gila, di awal video nama gua yang disebut. Gua langsung berkaca-kaca gitu cuy. Saya belum ada kesana, saya udah berkaca-kaca cuy. Tertawa lagi. Oke guys, kita ada di rumahnya P. Ramlee nih guys. Ini pusataka peringatan P. Ramlee, 22 Jalan Dedap, Taman P. Ramlee, 5300 Tapak Kuala Lumpur. Mantap. Selfie lo guys. Mantap, rumahnya P. Ramlee. Nanti kita masuk guys. Ini aku taruh, bawa aja apa ya bang? Ambil HP dulu guys. Woi, banyak banget HP nyantunnya. Oke
Mana Fikri? Ini kawasannya, guys. Itu dia sebelah sana. Makan. Ini. Sorry cuy, tadi iklan. Lagi fokus juga malah ditaruh iklan di situ. Tempat apa bang namanya bang? Hah? Nama daerah? Kawasan. Mana Fikri? Oh, sibuk sendiri Setapa, Fikri di sini ya. Oh iya, Setapak Kuala Lumpur. Mantap ini guys. Waktu lawatan. Ahad, Jumat. Aduh. Memorial akan ditutup setiap hari Isnin kecuali semasa cuti umum. Turun. Masuk percuma. Masuk percuma di sini ya. Peringatan Pi Ramlee guys. Rumah ini pernah di. Ini Pi Ramlee. Gua ini baru gitu gua merinding gitu ya. Ini lihat Anton nge-review ini gua yang merinding gitu. Gimana kalau saya ada di sana gitu ya. Pi Ramlee Memorial. Mantap. Yuk kita masuk guys. Mantap guys. Itu Fikri. Luar apa orangnya? Gua boleh luar. Boleh. Oh ada teman juga di sini. Bawa ya. Oh. Wih klasik banget ya bangunannya cuy. Mulai. Pustaka peringat. Gila keren ya. Wih, masya Allah. Kurang tengok cuy, keret. Luar aja bang. Tak luar ya, lagi masuk. Masuk tak boleh make camera kan? Tak boleh video kan? Luar tu. Luar aja. Dalam gak boleh, luar boleh. Oh, dilarang. Untuk ngambil gambar di dalam cuy. Dilarang. Anton Fikri dilarang, lu bawa kamera ngapain? Dilarang, cuy. Semoga aja nanti kalau saya yang kesana boleh diperbolehkan gitu, cuy. Dalam kamera. Jeritan batin tuh. Ini dia. Ini kayaknya yang tertulis di sini tuh. Ini judul-judul film, judul-judul ini cuy, lagu kali cuy semua ini. Iya, judul lagu dengan film kah? Tajuk filmnya atau lagu itu? Aduh. Akhirnya, final. Beb, bukan yang kotanya. Mantap, deluxe. Lagu-lagu. Cobalah review itu. Ini. Coba, aduh, gimana sih yang nge-review ini? Coba tanya ini. Kayaknya tajuk film ini, cuy. Ya taruh di situ ini tajuk film kah, tajuk lagu gitu ya. Mantap. Ngomong mantap aja. Ini sudah nonton. Oh, nama film. Nama filmnya semua guys. Ya baru, ternyata baru cuy ya. Malah dipindahin kameranya. Gua masih mau lihat. Ada security-nya ya. Itu security tadi di situ ya. Ini kenapa ya namanya Bert? Datsun. Ini Pak Cik, mantap. Oh, tulis nama. Tulis nama dulu. Oke. Satu orang sekolah. Oke, siap. Satu orang. Antoni. Anton. Nanti boleh kasih potong daripada Indonesia. Oke. Ini dia nak tahu. Ini Indonesia. Oke. Mantan ada juga sini. Boleh. Ini oke. Oke. Ini apa nih? Tiga orang. Oke, siap. Oke, terima kasih. Siap. Sopan pula gitu ya. Security-nya pun sopan, cuy. Kalau di Indonesia. Oke. Di depannya, guys. Skip negara Malaysia. Tutup dulu ya. Air. Apa ya, Yong? Ada saya ini.
Wih, bangunannya ini. Nggak boleh, harus di dalam tuh kamera aja foto-foto. Nanti aku fotoin guys ya. Oh. Oke, kita akan. Kalau di luar bisa ambil gambar, maksudnya gambar dari segi apa namanya? Video. Kalau di dalam tak bisa video ya, lebih ke gambar ini aja gitu ya. Masuk guys ke dalam guys. Nah, waktu masuk itu sayangnya nggak bisa bawa kamera ya, nggak bisa record ya, hanya bisa foto-foto guys. Jadi ini dia foto-foto kami sewaktu di dalam. Dan di dalam itu banyak banget ternyata guys, peninggalan-peninggalan atau dokumen-dokumen dari P. Ramlee gitu kan. Oh, iklan lagi. Dalam filmnya. Ganggu banget iklannya. Dokumen-dokumen dari P. Ramlee gitu kan. Film-filmnya, set-set pengambilan gambarnya gitu kan. Baju-baju Saloma, baju-baju P. Ramlee. Terus ada. Ini real ya baju. Baju dari Saloma ini cuy. Nah, beca ya. Beca juga ada di dalam sana. Waktu film penari beca. Oh iya, penari beca ini ya, cuy. Seperti apa ya, seperti kilas balik film-filmnya zaman dulu gitu. Di dalam sini sumpah, juga ada teater ya guys ya. Teater yang kecil, teater mini lah, untuk kita nonton film-filmnya P. Ramlee zaman dulu. Jadi kita sempatkan untuk nonton sedikit film P. Ramlee. Ada ininya cuy ya. Apa sih sebutannya ini kalau di Malaysia ini, karikatur-karikatur gitu. Ramlee film Madu 3 ya, kita waktu itu nonton dengan Bang Azrin juga, dengan Fikri. Dan ya keren banget, di dalam sini ada tropi-tropi juga guys, tropi-tropi piala-piala dia ya, dan sejarah-sejarah filmnya ya. Memang luar biasa, P. Ramlee ini adalah legend sepanjang zaman lah ya, tidak terganti. Wih, ini penghargaannya cuy. Aduh, my favoritku ini cuy. Siapa sih yang enggak kenal dengan P. Ramlee cuy? Kenapa saya sangat suka banget dengan P. Ramlee? Karena itunya cuy. Pandai bernyanyi, pandai membuat lagu, pandai berlakon. Pengarah. Semua seni. Bela diri juga. Yang berbau seni kayaknya memang sudah. Itu dia. Itu yang saya suka gitu ya. Nantikanlah beliau ini. Keren banget di dalam sini guys. Bukan. Malah muka dia yang ada di situ. Tak apalah ya, sekali-sekali ya munculkan muka Anton di channel saya cuy. Ini benar-benar masih kayu yang sama pada waktu itu atau memang sudah di. Oh. Pinggan. Ini baju P. Ramlee ya. Muka Fikri itu kayak kalem banget gitu ya, kayak nggak terlalu wow gitu ya. Nggak tahu kalau saya yang ada di sini tuh ekspresinya seperti apa sih. Guys, kemarin tuh kan kita beli koin di tempatnya Museum P. Ramlee kemarin guys. Jadi dia kayak vending mesin gitu guys, keluar koin gitu kan. Nah ini koinnya, aku beli sama Fikri juga, beli juga satu-satu ya. Depannya ada gambarnya mukanya P. Ramlee sama koin apa ini? Tanggal dia lahir, tanggal dia meninggal. Terus belakangnya ini berat nih guys. Ini kayak ini di. Kalau yang ini kan aku juga koleksi koin sebenarnya. Tutupnya ini memang tutup koin ini guys, yang putih-putih ini. Aku banyak koleksi koin, duit-duit,
apa duit-duit luar negara gitu kan. Tapi ini juga keren, koinnya bagus. Ah ini wajib sih nih nanti. Ya. Nah ini dia nih ya, kalau sudah dibuka, ya lumayan berat juga sih, tapi kuningan itu ya. Lumayan berat ini kayaknya apa ya ini ya, bahan ini kuning kayak gini. Kuningan kali itu. Ini kalau nggak ditutup mungkin dia itu dia guys ngelupas gitu ya, kuning-kuningnya pasti hilang. Wah keren banget ya. Keren banget guys ini guys. Kalau kalian ke Museum Piramli itu beli aja guys ini, banyak di sana. Dan desainnya pun banyak guys, nggak cuma kayak gini, ada desain-desain yang lainnya. Banyak desainnya. Banyak desainnya guys. Jadi kalau kalian ke sana beli aja guys. Bagus. Insyaallah nanti kalau bawa banyak duit, saya beli semua anunya, apa iya, namanya, desainnya aja. Ini rumah terakhir dia lah, rumah terakhir di Piramli. Mantap. Jabat di sini. Tapi dirawat banget ya bang. Iya ada security. Terima kasih Pak Cik. Udah selesai. Ini tetangganya Piramli, tetangganya Piramli. Kalau saya di sini harus berlama-lama gitu cuy. Bagus guys, tempatnya guys. Harusnya bikin satu scene. Satu scene. Ini dia, Andy. Anda belum kesini ya? Saya sudah duluan, Andy. Andy ya, jangan. Saya sudah duluan. Harus cium tangan saya. Ampun. Harus pergi apa sih? Begini kan? Wah, itu keren juga tuh. Berarti Andy angin tuh, panas dia. Anjir. Dengar ya kan mobil itu kan? Andy kemarin katanya apa, Bek? Lagi sibuk ya, Bek? Belum ada waktu ya? Mau kesini juga dia tuh, Bang. Malah gosipin saya, ngerti yang gosip. Jalan Bunga Rampai. Ini tadi tempatnya Piramli, guys. Alhamdulillah sudah sampai. Diajak sama Bang Azrin, mantap. Sampai dengar lagu lain. Sampai masuk, yuk, gila bagus dalamnya ya. Masih terawat banget. Nah ini kayak ini kan zaman-zaman jadul punya rumah nih. Heeh. Zaman ini lah Piramli. Tapi ini memang tak di itu ya, Bang. Maksudnya itu dirubuhkan, dibangun baru itu. Ah, itu dia yang kupertanyakan tadi. Bangunan di sana itu kayak ini ya, kayak memang pada masa-masa Piramli dulu gitu ya. Oh, ternyata masih real itu ya bentuknya, desainnya, cuy. Memang sengaja itu, Bang. Sengaja lah. Itu. Merinding gua. Dari tadi merinding mulu ya. Itu bajunya dirawat tuh, baju-bajunya kan. Ya baju tadi itu. Itu banyak lagi barangnya, dia tukar-tukar tuh. Dia tukar-tukar. Oh. Jadi sebulan nih barang nih, bulan depan barang lain. Oh, per bulan. Ada mesin satu lagi, Pak. Dia memang enggak, dia memang simpan, ada tempat simpan. Oh, tempat simpan. Tadi guys, sana. Andy, saya duluan ya sama Fikri. Makanya ikut Andy. Enggak niri ya. Enggak niri. Ini uangnya kan? Ini. Kok ada sini? Aduh, pegang dulu harusnya kamu. Itu peralatannya macam. Pakai bersambung juga, Ci. Oh ini yang di candi ini sih, apa namanya guys, ini? Guys, batu cave guys. Batu ya batu. Gila, itu batu ini ya, cave apa namanya ya, batu cave ya, ternyata ini candi ya guys ya. Candi tempat apa? Sudahlah. Oke cuy, itulah tadi video dari Indoreact vlog ya dari Anton yang mana di ending videonya ternyata mereka gosipin saya cuy ya. Sakit. Aduh, kayaknya memang niat banget gitu ya. Aduh, betul-betul ya. Itu yang saya khawatirkan waktu mereka berdua ini lebih dulu kesana cuy.
Lah saya pikir mereka enggak bakalan ingat gitu tempat Firamli ternyata. Aduh. Ya ya begitulah aja ya, belum rezeki ya. Tapi saya usahakan banget ya. Kedepannya kita pergi ramai-ramai dan harus, saya harus pergi ke sana cuy. Walaupun aduh, saya enggak bisa cakap apa-apa. Aduh, sakit hati banget gua. Ya, iri hati ya, semua orang itu pasti ada iri hati seperti itu. Tapi saya enggak iri seperti yang terlalu barbar gitu ya. Saya memang iri karena Anton lebih dulu ke sana, saya belum gitu ya. Saya belum, cuy. Aduh. Doakan sajalah cuy ya, semoga saya masih umur panjang dan diberikan sedikit rezeki dan bisa secepatnya ada di sana cuy. Dan memang saya niat ke sana itu nanti sama teman-teman yang lainnya lagi gitu cuy ya. Bisa jadi dengan Anton lagi, dengan Fikri, dengan Camojib, Calonjo. Pokoknya saya ingin rame-rame gitu ya. Supaya kesannya apa ya? Kesannya kekompakan itu bisa nampak ya, nampak bahwa kami itu sebenarnya berteman dekat ya, walaupun kami belum pernah jumpa secara langsung cuy. Kami belum jumpa secara langsung ya, saya pribadi dengan teman-teman yang lainnya itu yang sesama YouTuber konten yang sama itu belum berjumpa langsung gitu ya. Tapi kami sering komunikasi aja gitu ya. Oke cuy ya, ya saya sudah mengabulkan permintaan korang ya. Walaupun video ini nggak kelakar atau gimana, intinya di video ini tuh saya benar-benar nggak mengejar view. Di video ini tuh benar-benar saya ingin mengabulkan permintaan korang karena banyak yang request cuy ya. Dan saya juga sebenarnya tak mau tengok video ini cuy. Saya ingin melihatnya secara langsung gitu ya. Tapi mau gimana lagi cuy ya, mau gimana lagi. Tak jadi masalah cuy ya, tak jadi masalah. Intinya beda kalau kita tengok secara lewat di YouTube dengan secara langsung ya. Saya ingin tengoknya itu secara langsung, tapi kayaknya di sini yang di Kuala Lumpur ya, belum yang rumah apa namanya, rumah panggung Piramli cuy. Nah, itu dia. Mereka belum ke situ. Saya harus ke sana. Saya harus ke sana cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy ya, kalau ada pun salah kata saya mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa cuy ya, terakhir jangan lupa follow teman saya ini cuy ya, Anton. Ini channel baru dia namanya ini ya. Indoriak Vlog ya. Jadi di sini dia akan perbanyak video-video tentang vlog gitu ya. Keindahan yang ada di Malaysia bisa jadi, keindahan yang ada di Indonesia pun dia akan upload di situ cuy. Dan saya pun rencana akan membuat hal yang sama gitu ya. Saya nggak selamanya ada di sini aja gitu ya. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.